Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Untuk Apa Punya Mata? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita mengerti maksud firman Tuhan hari ini? Apakah dengan mudah kita bisa menyetujuinya dan melaksanakannya? Hal itu terasa sulit, juga sesulit perintah ini. Jika orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Bagaimana memaknai perintah Tuhan Yesus ini? Tentu kita pernah berjumpa dengan orang yang tidak bisa melihat atau orang buta. Tuhan Yesus juga pernah bertemu dengan seorang Bartimius yang buta. Ketika ditanya apa yang dimaunya, orang buta itu berkata, "Tuhan, aku ingin melihat." Memang itulah keinginan seorang yang buta. Saat ini kita mendengar firman keras ini. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Bisakah? Sekalipun mata itu pelita tubuh dan sangat penting dalam hidup di dunia ini, tetapi kita ditantang untuk mengambil sikap. Pilihlah, mau masuk surga atau mau masuk neraka? Kehilangan satu mata, tapi bahagia di surga, tetapi binasa karena bertahan mau memiliki dua mata yang utuh. Saudara-saudari terkasih, sebuah lagu anak-anak sekolah minggu bunyi liriknya begini. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Anak-anak sudah dididik sejak usia dini untuk menggunakan anggota tubuhnya dengan baik dan benar. Tapi di zaman kemajuan teknologi dan berkembangnya media sosial, dengan mata orang bisa melihat apapun melalui internet, televisi, dan gawai atau HP mereka. Orang bisa berjam-jam menikmati tayangan musik, tayangan film, tayangan olahraga, bahkan gambar-gambar atau film-film porno. Bahkan di awal perikop yang diwartakan oleh gereja hari ini dikatakan, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersina dengan dia di dalam hatinya. Dari mata turun ke hati adalah ungkapan untuk orang yang jatuh cinta, tapi juga petaka untuk orang yang hatinya jahat. Saudara-saudari terkasih, menarik
untuk memperhatikan konteks firman yang saya kutip untuk direnungkan secara khusus pada hari ini. Bahwa dengan matanya orang telah menodai hatinya karena menginginkan apa yang jahat di dalam hatinya. Oleh karena itu, Tuhan menuntut orang yang mata kanannya sesat. Baiklah, mata itu dicungkil saja. Orang yang punya mata dan bisa melihat alam semesta dan mengamati apapun di hadapannya adalah orang-orang yang berbahagia. Tidak demikian dengan orang yang tidak bisa melihat dunia serasa gelap. Tetapi celakalah orang yang melek matanya tetapi tidak melihat makna kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Bukankah itu juga yang disindirkan oleh Tuhan Yesus? Sekalipun mereka melek, tetapi mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mempunyai telinga, tetapi mereka tuli akan kehendak Allah. Tuhan mau mengingatkan kepada para pendengarnya arti dan nilai mata dalam kehidupan manusia. Mata itu perlu dijaga dan dipelihara dengan baik. Tidak sedikit di antara kita yang ingin melihat dengan sempurna. Untuk maksud itu, orang melakukan operasi katarak menggunakan lensa mata atau kacamata. Apa saja dilakukan untuk bisa memiliki penglihatan yang sempurna. Namun, amat disayangkan kalau mata itu digunakan untuk menyesatkan jiwa dan menambah dosa. Itulah pesan dari firman hari ini. Tuhan mau kita menggunakan anugerahnya menjadi berkat. Saudara-saudari terkasih, selain mata, Tuhan juga menyinggung soal tangan. Tuhan memerintahkan untuk memenggal tangan itu kalau menyesatkan, bahkan dapat memasukkannya ke dalam neraka. Poinnya adalah supaya kita menggunakan dan memanfaatkan anugerah Tuhan untuk maksud yang sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita diberi mata, baiklah kita gunakan untuk membaca firman, melihat kesusahan sesama dan untuk mau membantunya, melihat kebaikan-kebaikan di sekitar kita dan mewartakan kepada sebanyak mungkin orang. Anggota tubuh diberikan untuk memudahkan hidup kita dan hidup sesama untuk dijalani, bukan untuk menyusahkan diri sendiri, apalagi menyengsarakan orang lain. Mata membuat kita memiliki empati kepada sesama yang menderita, bukan untuk menghina nasibnya. Tangan untuk membantu meringankan penderitaan sesama kita, bukan menyengsarakan atau merugikannya. Tuhan Yesus mencelikan mata orang buta agar dia bahagia melihat keindahan ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan tangan orang yang mati rasa supaya dia bisa bekerja dan menjadi bahagia. Tuhan Yesus melihat duka seorang wanita yang anaknya mati. Ia membangkitkan pemuda dari Nain dan ibunya bahagia. Marilah kita menggunakan pemberian Tuhan untuk kebaikan sesama dan untuk memuliakan Tuhan saja. Apakah aku sudah mensyukuri berkat Tuhan
dan menjadikan manfaat untuk sesama? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk memiliki komitmen menjadi berkat untuk kebaikan sesama kami. Jauhkan kami dari perbuatan dosa yang mendukakan hatimu. Bantulah kami memuliakanmu dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.